Bismillah Murang balam tabangnya sanjo Tabang malayok karupun buluh Wassalam ambo kabadu sanak kasadanyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah kubil alamin Wabihi nasda'in Anda umudik dina wad din Wa salatu wassalam ala israfil amya wal mursalin Wa ala adihi wa ashabihi ajamain Ashadu an la ilaha ilallah Wa ahdaw la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'da amma ba'da ambil tambilang pamutih ure, bahasa peda ke lembah anai ambo bilang sado nan dapek nan tinggal untuk orang nan pandai kepada angku-angku nini mama ahli ulama dia cari pandai kadang bahasa batuah ketek tidak beri sebut namo kadang tidak beri sebut gala sarto jo bunduakan duang lipape rumah nan kadang pai tapek batanyo pulang tapek barito dan jo bagi untuk pemuda dan pemudi paripaga dalam negeri, Seterusnya kepada pemirsa Solok TV, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, ambo mama juga menakan ambo. Insyaallah akan mendampingi Buya Kito, Buya Faisal al Rahman dalam acara Suluh Minang pada kesempatan ko kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik di mana akhir-akhir ko acok viral di YouTube yaitu yang akan kita bahas yaitu siapa tu Wahabi. Jadi siapa tu Wahabi? Judul yang sangat menarik. Kepada dosana pemirsa Sulawesi TV baik yang ada di kampung ataupun di perantauan yang ingin berinteraktif, silahkan telepon ke nomor telepon 0811 669 3338 Atau melalui WA 0811 669 3332 Baiklah, sebelum acara kita mulai Kita sapu dulu buya kita, Buya Faisal Abdul Rahman Assalamualaikum, Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa, Buya? Alhamdulillah Jadi agak abu nampak hari agak dingin <laughs> kata. <laughs> Tapi alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah sihat. Tuan Palu. Alhamdulillah. Kemudian lewat 10 aku menakan Doni Ramadan. Assalamualaikum menakan. Waalaikumsalam tu Sihat mak. Alhamdulillah. Oh ya. Ya. <laughs> sihat Yalah. ya. Alhamdulillah. Ya Tuan Palu tu. Ya. Iyalah sapakan lewat nak serobok juga menakan bu ya. Iya. Ya. Adakan hari. Ah ya, alhamdulillah. Suanta saya rasanya mak. Rasa Suanta nya. Ya. ada nama ganja di dia ti ya. Kalau kalau bu mengerti warna jo kurenah menekan go. Nah, ba ba sudah ini tu. Galak ko bapak suan so, uh. nampaknya. Hmm. Ado nan basimpan nampak <laughs> di dalam di dalam hati. Iya. Yeah. Ingin menyampaikan, ingin ke berang tapi nyenyu bawa nyuruh doang saya ke dalam. Uh. Jadi Jadi ada buya aku Coba lah bapak tanya, kok mudah-mudahan lebih bisa lo buaya. Iya iya. Ya. Ah jadi solusi. Ah, iya. kalau mama itu cuma menyalurkan bisa aja. Iya iya. Ya, ya. <laughs> Ibu mama kalau nak do buaya, leh do seketek ya. <laughs> Kalau do buaya tu buaya gitu. Ah, sampai lah anak terasa kan. Iya kalau nanti terasa nanti bari, nampu terasa ndak 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 do lo do mama. Cuman iko sebagai pangannya ngajak pikiran saja ya. Hmm ya sebab nan membuat awak apa kan tu di posisi awak kau gitu kan hmm. awak ikuti uh, pandang pengana orang tu yeah. rasul dek awak salah ndak hmm. awak ikuti pandang tuduh tuduhan mereka tu uh, awak macam macamnya calegnya macam pandang itu kan hmm. Bajang gue awak kecilnya awak, awak wahabi hmm. awak wahabi senteng awak wahabi Ha, cadaran rumah awak. Ha, ah, tu orang wahabi. Ha, <laughs> ah, jadi, ambo jadi bingung bu ya. Hmm. Melakukan satu kebaikan sesuai sunnah. Bakuk wahabi awak dipanggil oh, tu. Jadi, itu. apa ibu tu ibu. nan wahabi tu ya? Ma, ajo, eh. Kemenakan saya lupanya. Lepas nak nangak. Ah, Silah buat tu boleh. Anak tu tu tidak jaleh ambo ya pun wahabi. Apalagi je, mama ambo salam moko, nannya tunjukan kamu kan. Jangan dicukur aja janggui tu, pelihara sungui, eh, <laughs> jangan gui cukur-cukur lah sungai. Tuan kecil mama ambo. Asal itu celana tu harus jatih mata kaki. Hmm. Ah, orang rumah kau kemak-kemak pai, ndak uh, uh, ada rasa so cemburu hmm. Jadi awak ya, dek ma mandanga hadis Nabi, nan biaso buya sampaian. Itulah yeah, yeah. ya, Itu lah itu nak ikuti. Tetapi hmm. mereka aku memandang ma awak, oh, kau kuh, wahabi mah. Indak nama awak uh, ikutan ikut uh, uh, Selawatan apa, -apa selama macam tu hanya siapa ya wak wahabi wa, ah, ya. ya, ya, ya. Bahan, nah, nah, hmm. 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 Jadi wak anak wahabi ke biya. Asota biya. Jadi ini kan aku yang mau sampaikan ke mana kan tu tu sesuai lo kadar penerimaan ini. Ini hmm. dulu itu nan bisa ini cerita itu lo. Kalau bisa buat ko ah nak 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 mengambang lo kan. Yeah, yeah. Ada lo nanti cerita yang nak kan. Yeah. Nanti biya mama marah soalan. Ah nah, ko lama kap kapian orang lo ko aja.

di mana tak ustaznya itu kan itu dah nak ngerti wak kan orang yang nak dianggap anu ya ialah di 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 pisayo ah, lah lagi orang yang orang yeah. orang pula yeah. yeah. iko nak mbek pekaruh anu ko yeah. umat ko jadi umat ko ndak ada pengajaran ko yang ado rasa curiga rasa ndak sesuai nan kandak hatinyo yeah. di seleronyo awak wak bi sekali ya yeah. ekstrem lah ya yeah. ajak kita ko ado buya ko lah ah yeah. ya di tarangan Jalan. ko pun yang dilakukan oleh mama yang Akan, lepas pas aduh ada dikri itu lah tak tanyo tanya kalau nak hari nyok dikau kamu ndak tahu kan Iya. kalau ahli memang dia tiap masih ada ayah ahli tapi dek kini yang ada bom di sekolah kalau dek kami ya buaya ini itu mak kalau ada buaya tu kau Eh eh tu mak ya menakan jadi memang istilah wahabi ko sendiri lah alah lama muncul ambo mengkutang keketek aja dulu orang gaek lah tahu silah tu. <coughs> wahabi tu mah. Iya. Yeah. Ya wahabi ko orang nan anu nyo nama naga sunnah kok ada ado kematian ko. Iya. tidak ada nya nak ado dua eh uh, do, uh man, tadi hari 27 22. Iya. Yeah. Tu urang <coughs> nan nak menyenggarakan tu itu tu jiwa. Ah uh, sebenarnya so tuduhannya tadi tu tidak tapi Iya. Yeah. Anu wahabi kau sebenarnya apa? Kan kita kenal ada namanya di Arab tuh dulu yeah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yeah. Syekh Muhammad bin Wahab karajonyo melalui akidah orang. Akidah nan suko bebek syirik. Ya. Yeah. Ha, bahas supaya orang ku bertauhid jar syirik. Iya. ibadah orang nan menyimpang. Menyimpang dari nan ajaran Nabi Ya yeah. ha, Penyeluruhan Pergaulan orang Memalah orang Ini kalau awak cari ya Ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ko, ka, Kau harajunya ka, Sesuai dengan kejadian Nabi ha, Sesuai sunnah lah itu ya Memurnikan lah ya Memurnikan Tapi bagaimana kau Wahabi Ya yeah. Dan Wahabi ko sendiri Muncul istilah-istilah dari Orang-orang hmm. yang tak suka Jauh dakwahnya Syekh ko, Ha, Dia katanya Wahabi artinya setelah wahabi itu setelah mencimeh eh. cimeh merendahkan uh, ah, yeah. wahabi itu mah cimeh ya. Yeah. itu mah nak berkembang maka yeah. ah, perlu wahabi ko bagian Islam wahabi iya yeah. uh, nah ada lah wahabi ko nah ada buku-bukunya sadonyo nanti pelajarinya nanti diajarkannya adalah buku yang diajarkan oleh para ulama-ulama dahulu kitab ni. bahkan awal lah punya artinya ulama ada di Tengku yang membonjol. Yeah. Tengku membonjol pak beliau berguru ke Mekah. Dan kalau pun, kita cari dia, dakwah beliau memurnikan Islam. Tapi yo ya, kalau Tengku Imam membonjol itu, ke rumahnya ya, kue ya. Aduh Ada Maryam nyontak sampai kini, lu tak cabui saja <laughs> itu de ilmu wahabinya dah <laughs> gitu. <laughs> <Yeah>. Ada <Aduh, aduh. laughs> ya, kalau <laughs> wali Allah kalau memang ada untuk karamah ke rumah, Ya. dan itu tidak bisa dipelajari doh oh, saya, saya buat di, di, diwariskan ke murid doh <laughs> itu memang Allah yang lagi ya kalau ya sekali sekali dulu ya ke rumah kalau nah, namanya ilmu alami itu bisa dipelajari tapi kalau ke rumah memang Allah tur Allah yang lagi kalau seorang tidak iya. ya. satu jurang dia ada ke rumah cara bahasa awak keramat Iya, Jadi itu jadi jangan sampai beko awak salah mesti kamu Jadi penamaan wahabi itu adalah muncul dari orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya Syekh Muhammad dan Wahab. Sampai dulu penjajah pun, ya, yeah. yeah. dengan penjajah, ini menggelar itu wahabi, wahabi. Masa-masa penjajah-penjajah Belanda dulu yeah. ya, penjajah Belanda. Jadi karena yang tidak senang jo orang menegakkan sunnah kok, ah, yeah. degihnya lah gelar-gelar itu, itu ya dan istilah wahabi kok agak demam agak tidak pernah dikenal yang dikenal tu istilah sunnah ya sunnah ya kemudian berkah najia kelompok yang nadiah yang selamat ya. selamat orang selamat atau wahabi nak ada kenal ada kenal dan itu adalah tuding tuding tidak kena padahal nan orang melakukan yang tuding wahabi itu ini kembali kepada Quran dan sunnah yang sahih anak diamalkannya tadi. Hmm. Ah, tapi bala tu ya dengan orang-orang uh, dan kawan-kawan ambo lah itu mak eh, hmm. yang ikut-ikutan latah menyebutnya buat nambo uh, tu orang wabi tu wabi tu ceknya. Aba ah, hukum terhadap niu tu ya. Sementara nyo ndak tahu nan sebenarnya baso uh, Wahabi wabi tu apo gitu eh. Itu namanya orang ikut-ikutan takdir. Hmm. Ya, berarti itu beliau ikut di dalam memfitnah tibunya, iya, Fitnah iya, kebenarannya iya. ya. Dan lebih parah nanti orang nan orang nan majaknya gaknya. Iya. Gaknya majak pada kebatilan tadi. Iya. Yeah. Yang menuding-nuding tadi. Yeah. Itu nanti yang dikatakan naik. Yang lain ikut-ikut tapi tetap ikut. eh, kan naik juga. Kalau nyokan ikut kan. Tetapi wak yang bingung dia buaya kan memang model tu. Rasanya wak seperti adanya menyambuian. Ya. Uh, kalau jemaah tu suka mengkafir-kafirkan orang jenya. Rasul dawak lu tak pernah wak menyabui mengkafirkan orang tetapi wak ada sabui ni mah kan dengan tadi tidak sesuai dengan kenyataan hmm dengan tak sesuai dengan kenyataan kenyataan dakwah nabi tu dakwah lemak lembut ya dakwah ramah ya dakwah yang penuh dengan akhlak lah ha. cuma kadang-kadang mungkin ada seorang dua gacik berdua orang nang kareh ya Punya nak mengkafirkan sebenarnya ada tegas lah, Tegas yeah. <laughs> ya. <laughs> ada tegas <laughs> <Awas> kan? <laughs> Awak kan banyak perasaan. Iya. Uh, yeah. Kadang-kadang oh, uh. ya, ah, orang sampai nih kok, kok tidak nabi Nabi ah yeah. bisa kok orang. Uh. Iya. Kalau di kalau do mau mencadik, ya. Iya. Yeah. Ya kalau kalau di lapangan gitu, kalau masyarakat yang agamonyo ya pas-pasan, yeah. mungkin uh, menuduh wabi itu mungkin asa tuh pakai latah katanya. Ndak 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 sampai uh, nama ndak 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 nyo nyo pakai kasut itu ndak nak nak seperti itu tu. Cuma nan wak cari kan para kiai-kiai dan idai itu kalau mau cari itu masalah pendapatan banyak nampak. Jadi karena yo kajian-kajian sunnah koyangnya sunnah yang nyo sabi wabi tadi itu kan banyak generasi muda, dari mahasiswa, pelajar, yeah. uh, para intelektual yang beralih ke, 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 ke kajian sunnah. Ah, uh, Maraswanu beliau beliau kok kailan jemaah. Jadi memang uh, orang itu kan macam-macam tujuannya dalam dakwah. Sering cerita Nabi Inna lama bin Ada orang mencari kebenaran, menyampaikan kebenaran. Ada orang mencari jemaah. Ya. Aku lah zaman. Hmm ke zaman banyak munculan dai dai yang uh, mengantarkan awak pada kesesatan. Tetapi itu belum mah bu, ya. bukan sekedar dai dai sana mu Para mamak mama ini -mama, mamak, tidak mamak mama, bokoh deh, jangan berang ya. Tapi nama mamak nah. mamak nampak dan bu. Dek karena noinyo saganjo kemanakan lain, biarlahnya tulak kebenaran kau bu ya. Ya. As kita maduan uh, sebuah uh, tampil pendidikan lah gitu kan. Ya. ketika kita membuat tempat pendidikan ko yang sesuai sunnah. Jadi yang akhwatnya itu kan harus bercadar. Ya. Harus bercadar terus harus uh, uh, pakai hijab lah kan itu ya. Hmm. Nah, tetapi ini ya mamak kau yang paling duluan perlu menagahan tempat kebenaran tu. Beko takui wa jo jo masyarakat jo jo anak kemanakan ndak senang model ko nah, jadi tidak sekadar buaya uh, ustaz-ustaznya saja, waduh, ya? Tidak. Nah. Jadi Alah ikut ikut satu lagi yeah. Sian Siapa nak ikut itu setiap orang nak nak ada ilmunya tentang itu itu tak tak bawa dia nyonya. Ya, dia nyonya petikan ya tak bawa. Ya walaupun dia ya, tak ustaz mana atau tokoh masyarakat lah. Yeah. Na, atau masyarakat umum tangguh habi kau. Ia ya, nampak lu dewa luluskan. Kau jangan nak menudiang menudiang suatu tapi tidak ada dia nyonya nanti mm. dia yeah. Fitnah. Yeah. Namun nanti engkau Nah, tu mama. Nah. Jadi mama, tu mungkin mama harus uh, kalau Andi sampai tidak konakan itu, jangan mama tuding sudah so, ya <laughs> ya? <laughs> nah, nah, ya kalau ya dulu kalau mama alhamdulillah mama alam lapang nah, kan mama iya. tuh kan analisanya aku bilo bila ketika uh, berang saja mama bangi <laughs> kan itu <laughs> ya. <laughs> <laughs> ya jadi <laughs> mulai tadi itu bu ya soalnya nah, awak cari cari anak perkembangan nah, dakwah sunnah kok dari masuk ke masuk tahun ke tahun Alhamdulillah perkembangannya meningkat. Iya. Yeah. Tekan aja masuk, masih, di sawahan. Iya. Yeah. Kan masih kakek al masih kan akan Iya iya iya. Kamu akan tali kan? Iya. Waktu itu <laughs> sedang sedang pendidikan mas. Alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah kini kok cuk olah kabupaten kota di di Sumbar kok lah lah pengajian uh, sunnah kan alhamdulillah taufik dari Allah. Alhamdulillah. Kemudian hmm. Buah, cari bu ya gencar para dai itu orang-orang mencela sunnah kok. Mode cendawan tubuh ha muncul Nah Itu iya. kan rahmat Allah itu. Jadi nampaknya iko satu ujian yo awak nah ya. Itu Lah nabi kan akan akan selalu ada ado orang nan memperjuangkan kebenaran Kebenaran. Kau. atau la tazalu taifatun min ummati akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang selalu mendakwahkan kebenaran. zahirina alal haq yang menampakkan kebenaran kebenaran kau kan nabi ajar nabi qala uh, allah qala rasul ndak akan membahayakan celaan orang nama celan yeah. uh, jadi memang kau awak kini kau jadi ya caci maki orang dalam dakwah ya memang bersabar yeah. dalam kebenaran dalam manhaj awak harus bersabar awak uh, apalagi awak apa lagi awak kini di, di, akhir zaman berbagai macam uh, pemahaman Islam nam muncul ya yeah. memang Islam juga, tetapi Islam nan kecik tu Islam nan murni yang kembali kepada nan diajar Nabi dahulu. Sedangkan Presiden Sukarno aja tahu beliau. Ha ah, ya. Ya. Wah Islam nan sebenarnya nan wabi tu uh -huh. kecik kan. Beliau, ndak menudiangnya tu. Malah ikon nan sebenarnya nah, permulaan ajaran itu Islam. Yang, itu yang sebenarnya murni hmm. tadi. Hmm. Hmm. Tapi kalau nan sebenarnya akan mencari kebenaran tu rasa biar sebentuk uh, Indo-Indo ko eh. Pai ke pasar dia gih nyu piti beli lah meh cak anak kamu kan beli imitasi dia gitu. Mm. <laughs> itu untuk urusan dunia nya mak. Iya mm. yeah, iya. Yeah, ah, yeah, tapi yeah. Uh, kalau tiba di urusan agamu untuk ka dibau nya ka akhirat. Right? Mm. urang uh, nambah buek ndak sanang. Mm. Jang Jangankan inyo ke buek, urang lain buek nya ndak sanang gitu dak buya. Iya iya iya. tu awak. Sapola pemirsa wak, wak dan mungkin lah banyak uh, yeah, tanyo, kan nan ka batanyo. Wak ado nan ka batanyo yeah. tentang kok lah do lah terfitnah sabantuak kita re okay, mama. <laughs> ah kok ado pemirsa wak nan ka batanyo langsung ka Buya, silakan di nomor <coughs> 08116693338 atau nan ka bapasan Singke silakan di yeah. uh, nomor 08116693332. Ah Aku ada nak bertanya kepada Buya langsung. Aku ada pertanyaan uh, di pasang singke Buya. Ya. Dari Ibu Sri Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya apa hadis sahih amalan solat rawatib sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya. Sukron. Ah, dalam mandariang ni Buya. Ya, macam mandariang tu. Kita angkat okay, nombor dariang kau dulu. Iko dah bisa diulang hmm. Kau balik. Ya? Ya kita angke teleponnya silakan dari bapak ibu dari mana? Ayo silakan pertanyaannya. Putih. Oh tak putih okay. yo. Alun dia oh, sinyal bentuknya ni. Uh, ibu ya. Pertanyaan pesan singkat tadi diulang ibu ya. Yeah. Mau tanya apa hadisnya hadis soheh amalan sholat rawatib sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya sekron Sebelum maghrib, sul, eh, sebelum, sebelum asar yeah. ya Ya sebelum asar, ya itu ada hadis tentang sholat rawatib Sudah asar sudah. ada Lasar nak ada Tapi setelah sholat eh, maghrib dan sholat isya itu mah ada sebelum maghrib nak nah, ada, cuman yang sebelum maghrib tu, hmm. itu, itu senang uh, Uh, gairul Rawatib tu. Okay, rawatib. Hmm. Tapi boleh Ya. Yeah. Kalau Nabi pernah mengikian, hmm. selalu qabla maghrib tiga kali Nabi mengikian. Hmm. Lah kalian sebelum maghrib, sampai tiga kali Nabi mengikian, yeah. bagi dan ingin. Hmm. Uh, tapi kalau sudah maghrib, itu Rawatib yang mu'akadnya. Rawatib kan bagi dua. Ada ya. Yeah. dan gairul mu'akad. <laughs> yang mu'akad kau yang dirutinkan Nabi. Oh, gitu nah, ya. yang mu'akad kau. Itu siapa lagi? Si, Saya si, isah si, 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 nak. Yo, lo, ya adalah mandari yang lebih ya, buka kita sambung tentang jawaban itu. Kita angkat okay, dulu telepon selanjutnya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum, Buya. Aku Pak Muzakar dari Solo, ya. Silakan. Apa, Tuan Ibu? Aku ah, bertanya, Buya, ada artis. Ada artis yang Tidak akan terjadi kiamat. Selagi hal Ma masih ada orang baca kelima Allah di muka bumi. Hmm. Hmm. Apa benar lagi satu lemah atau lain saya nah. Hmm. Oh hadis yang mengatakan. Bu, bunyi hadisnya itu ya. Hmm. La takumu sa'ah hatta yakulu fil ardi Allah Allah. Hmm. Apa saya sebab ya atau, da, atau daif atau lemah. Terima kasih ya. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis uh, dan kecil bapak tadi hmm. cukup ma'ruf kan tapi embo belum bisa menguji yang kesahihannya lain tu harus kita cari benar dulu jaleh nampak sahih atau ulama yang mensahihkan hmm. tapi uh, artinya adalah orang memang nanti di akhir zaman tu di menjelang hari kiamat kau orang nan taat tu kurang nan bertauhid yo seketek hmm. uh, kalau dicari secara maknanya Uh, maka hadis itu cukup populer lah. Namun boleh tidak bisa menghukum tentang kesahihannya Karena kalau uh, membaca lai riwayat uh, tadi itu memang mendang-mendanga pernah. Yeah. Tapi membaca tentang kesahihannya lalu lalu tentu perlu menghukum sahih atau tidaknya nanti. Dipercaya, ayo dipercaya. kita cari ada dulu. Ini saja memang maruh hadis tadi itu. Gitu, nah, iya. itu sementara pak yang menelpon iya, tadi iya jadi kita angkat penelpon ayo. selanjutnya, selanjutnya kan? ayo silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh dari mana dengan siapa pak? dari, Abdumbo, dari uh, Abdullah di Paikumbwa dari Abdullah di Paikumbwa silakan pak pertanyaan langsung ke Ustaz pak nah, ini apa tanya, ke Jo Mama Jo ya yeah. Semoga Mama Buya Jo Ajo nyat Amin ya Rabbal Alamin. Iko bu ya, Mbak uh, sehat untuk kawan-kawan masih jadi mahasiswa kini dan rato-rato mahasiswa kok kini rato-rato dibingungkan dengan isu-isu wahabi kita dengan maraknya kajian-kajian sunnah di kampus. kawan-kawan nah, yang tidak mengenal dengan sunnah kok mau dipelopori atau dikompor-kompori dengan wahabi kok bu ya, mohon nasihatnya bu ya. Nah, jadi pertanyaannya Kau. para kawan-kawan yang di mahasiswa kampus, di kampus ya. Hmm. Banyak yang dikompor-kompori dengan apa bahwa Habi itu nah, ya. Nasihatnya, ya. Jadi eh perlu awak harus ketahui nan ilmu sebenarnya. Apa yang diamalkan orang ya dari akidahnya, dari ibadahnya, ya itu nanti kita lihat. <tuh> ya, kalau orang nam kalau sekiranya ada berkembang suatu pengajian di kampus, lalu di si mau maunya baca dar, ada dasarnya baca cadar tadi. Adakah ada wabi, kan ada hadis kan ada hadis wahabi dah. harus mengkritisi kalau ini melakukan tadi apa dasarnya. Ya, kemudian kajian-kajian oh, tadi Yang rutin, apun hanya pakai kitab-kitab rujukannya. Ya, tadi muka cianjeng sampai wak menuduh aku hmm. sesuatu yang yang tak ada. Yang ya. yang hmm. Nah, wahabi saja, wahabi tadi itu harus wak tahu dulu. kadang wak kini banyak ikut-ikutan je wahabi wahabi. Hmm. Yeah. Orang yang apakah ketika orang tu nyu kembali pada Quran dan Sunnah itu dikatakan wahabi. Bukankah wak disuruh tu balik pada Quran dan Sunnah? Apakah ketika orang tu ...menyenggarakan ibadah? Yo murni nanti aja nabi apakah itu dikatakan wahabi? Tidak ada wahabi. Wahabi itu gelar-gelar yang diungkapkan oleh orang yang benci kepada doh sunnah. Nah. Jadi memang uh, kepada Bapak yang bertanya kepada masyarakat jangan nawa untuk langsung menuding dakwah-dakwah da, kampus tuh wahabi. Cari lihat dulu, memang dakwah kampus tu banyak. Ada dia yang mengajak fanatik ke gurunya. Ya. Yeah. Ada dia. Ini banyak ragam pemikiran pula lah. Nah, pemikiran. Ya? Tapi kalau dakwah tu diisi orang hmm. nombor ilmu. Kemudian dasar dan buku-bukunya kitab para ulama. Ya. Yeah. Ya, kemudian dia nak mengajak kepada kelompok. Dia mengajak kepada orang bahawa orang, orang kebaik ilmu. Kalau itunya, ha, kotor. Hmm. Tapi kalau diajak ke masuklah kemari ke. Ya, yeah. catat namanya. Kemudian, kau dibayat. Sumpah untuk ikut. paso untuk ikut ah kolah aliran menyentuh lebih pada itu pada wahabi itu jadi sekitar tambahan buya jadi apa tadi ta tanu kan ta tanu dia awak tertangkok hmm. basaran buya untuk para mahasiswa ko jangan sampai terpinah lo hmm. Ya, jangan sampai ya ikut ikutan pulau jo ya berita berita ya. Hmm. gini gitu. Ya, mahasiswa temu nyu temu berdoa kepada Allah ya Allah, ya. yang hamba jalan yang lurus. Nang kedua adalah mahasiswa tentunya mahasiswa kau nak bodoh lah. Ya. Yeah. tak lihat dulu. ikut apa yang diajarkan. Kalau yang diajarkan tu jaleh ko akidah jaleh kitabnya, ko ibadah jaleh. Ko tu adalah kebenaran. Tapi kalau nak jaleh, anda usah ikuti. Nah. Kemudian e, inyo ndak mengajak kepada kelompok. Kalau mengajak kepada kelompok, ko jaleh ko adalah Mah yang ndak anu karena nabi ndak pernah majak ke kelompok nabi majak ko Islam ba aku ba gitu jadi seorang muslim nan nan bana ndak pernah majak majak ke kelompok di ya, tapi nan jelas kan del tu ya bian kalau mahasiswa di sekolahan kan supaya jadi orang gay. iya Ajan sampai ketika ada di sekolah, awak lah bodoh dalam menyikapi agama ya. awak ya, ya. lebih ikut ikutan ikut. Lo. untuk maupun orang gay, awak lah lebih cerdas dalam menyikapi ya, ya. kan gitu. Nah, hmm, itulah ya, okay. okay. biarlah sampai jawaban itu kita angkat lah selanjutnya. Ya silakan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dari pak. mana Pak? Hamba Allah salam Hamba Allah dari Sawalum Pertanyaannya tentang tambahan doa waktu sujud. Apakah kita boleh menambah doa sesudah, sesudah, uh, sesudah subhanallah itu? boleh bolehkah dengan bahasa Indonesia atau ada doa khususnya contohnya kita meminta untuk kesehatan untuk kekayaan rezeki dan sebagainya yeah. apakah boleh dalam sujud itu ya ah, terima kasih ya ya ah, yeah. nah, rencana pertanyaan ya yeah. kalau berdoa dalam sujud memang Nabi perintahkan untuk memperbanyak doa dalam sujud. sujud. Dalam sujud. Uh, apakah boleh awak basuh ini siap basuh awak Nah, mm -hmm. Aku masanya kau uh, kau dapat ya doa kau ada basuh Arab. Doa doa kan najan Nabi kau lah banyak. Bisa awak cari dalam buku-buku sekiran dan doa sehari hari. Tak bisa kalau sekiranya tidak pada dia awak baca. Nah, tapi kalau tidak bisa awak nak pada awak Uliah ke awak bahasa Indonesia Uliah Kau jawabannya Uliah ya, ya. Boleh Uliah bahasa Indonesia hmm. Karena Allah itu mengerti segala bahasa ya. Allah mengerti segala bahasa nah, Jadi nak ada doa khususnya doa. Namun yang lebih afdal ya Memperbanyak doa itu Tentu doa yang maksur ya. Doa adalah diajar Nabi bersama, dalam Al-Quran, dalam, dalam Sunnah, dalam Hadisnya itu nanti lebih afdal. Kalau nah, tapi kau tidak nah ada untuk sementara wah, jangan Ya. Buat doa bahasa Indonesia setarui. Setarui. Ya, istilah awak belanja. Gunanya belanja. Ya, terbiasa bekolah. Allah Maha Besar lah itu. Lainnya semayang <laughs> ya. <yow. laughs> ya. Jadi itu ya kalau di dalam sujud itu ketika berdoa eh uh, kan boleh berbahasa Indonesia. Itu boleh di harus dengan lisan juga seperti membaca doa yang pakai bahasa Arab atau <laughs> di dalam hati Alham saja hati. ya? Iya, iya, di lisan juga boleh hmm. jadi tak. Nah, nah, hmm. Nah, dia nak nak boleh dikare-kare. Dia tak tanggal dia. Tak kaji dia orang sebelah Dia buku berdoa lawan ke mamak kan. Ya Allah mudah jelah urusan ambo. itu urusan ambo ah nak kecik mamak <laughs> 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 Jadi boleh dijaharkan sekedar tedang ada telingo itu. ya. Iya. Yeah. Hmm. Tambah cara kan? Nah, jadi. Oh, uh, dusang yang jo WA tu ndak bisa ditelepon harus jo WA lo nya. Yeah. Kalau nelpon jo nomor Ayo kami sampaikan kepada Odun sana kita dimanapun berada bahwa kalau nelfon ke nomor 08 669 338 kalau yang belakangnya 332 itu untuk pesan WA yang tertulis untuk pesan jadi kami tidak bisa mangke telepon yang dari nomor WA yang bisa diangke teleponnya dari nomor telepon yang detik ada nah, laman dari yang lo penelpon selanjutnya kita angke lo maaf Ayo, silakan Ayo silakan dari Bapak atau Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak, dari mana Pak? Dengan siapa Pak? Uh, dari Rahmat Solo Pak, kabuya ya. Rahmat? Rahmat Solo. dari Solo. Rahmat dari Solo. Mm -mm. Iya. Mm -mm. Ah, silakan Pak pertanyaannya ke Buya Pak. Uh, apa mudah-mudahan Buya Mama juga menakan diberikan kesehatan oleh Allah. Anda, Amin ya, ya Rob. Ya, ya. Uh, itu, Buya eh uh, uh, masalah haram dan uh, halalnya musik kan gitu. Uh, jadi minta penjelasan bu ya. Uh, kini kan musik kok kan orang masih sipang siur. Yeah. Kadang, kadang ada yang mengatakan musik itu haram, kadang ada yang halal. malan pernah cerita sama kawan, kan musiknya baik, kan mengingatkan kepada kematian, ya kan? Yeah. Uh, jadi. Uh, mengait mengai dilarang jadi mohon mohon penerangannya. Nah yang kedua bu ya uh, sangat jarang kini di musala yang ceramahnya lebih kepada pemahaman tentang riba. Ada dulu kejadian pas uh, pengurus mau undang ustadz dan cerita masalah riba Uh, jamaahnya banyak keluar, jadi pas hmm. habis itu ustaznya pun tak dipakai. tu. Uh, jadi mohon penarangannya, apa langkah yang bisa awak lakukan sehingga kajian-kajian riba itu hidup dan masyarakat bisa tahu bahawa riba itu dosa yang paling kadang yang harus awak tinggal. Ah, itu jadi, itu juga ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ada dia. Jadi saran dari Pak Trianan Raja mana Bu ya? Hmm, nah. Pertama apa tadi? Jadi masalah haram. Arab halal. Halal atau Arab musik Ah. Dek ya. sih masih simpang siur jenya Bu ya. Jadi musik ya. Pertama adalah kita mencalekkan nyanyian dulu. Nyanyian yang diiringi dengan musik maka itu ya para ulama sudah sepakat untuk mengharamkan ya nyanyi yang diri musik namun nyanyian ya yang tidak ada musik uh, ibaratnya tibonyo anu lah jo sastra uh, sair. sair dan itu tidak berisi tentang masalah yang haram masalah syahwat contohnya berisi tentang uh, terdabur alam Nah, Ya, maka itu dibolehkan dalam waktu-waktu tertentu. Ya. Yeah. Tak bakal panjang aja dah. Ya, yeah. sair-sair yang tak ada diiringi di musik. Nah, kalau bak akil kira, kira haramnya musik ko. Apa dalilnya? Dalilnya Surah Luqman ayat, ayat 6. Ya. Yeah. Wa minan nasi ya lah lahul hadith yud yudilla an sabilillah. Di antara manusia ada nan ...manjua lahwal hadis lahwal hadis kau ditafsirkan oleh uh, ulama uh, sahabat seperti Ibn Mas'ud Abu Ibn Abbas al nyanyian di manusia ada orang yang memperjualbelikan lahwal hadis nyanyian untuk uh, manusia di jalan Allah ya. dari Jadi ayat kau jadilah maksudnya musik itu haram. haram. Yang kedua adalah hadis. Uh, dalam hadis di akan kan datang satu masa yastahilunal uh, mereka menghalalkan nyanyian. Ada hmm. itu lado yeah. menghalalkan nyanyian, menghalalkan musik. Jadi nan sebenarnya yang nan kalau ingin selamat tentu kalau dikecang Khilaf ya orang nan tak setuju saja dengan kecang kilaf mah. Yeah. Uh, Tapi wak cadia tu do nama nan sabannanya. Ya. Yeah. Nama nambah batu. Nah, batunya adalah pemusik tadi hukumnya adalah haram. Ya. Yeah? Kalau yang uh, yang ada dibudihkan itu hanya pada waktu waktu tertentu seperti rabana. untuk beralik. Yeah. Uh, itu untuk beralik pulonyo rabana tadi. Mana kamu nak nokoknya? Ah nokok-nokok. Dan itu pun dilakukan pada waktu, waktu tertentu dan, dan pa pada Sina melakukan dan anak-anak ketik pula anak -anak, puluh, anak ya. tu anak-anak ketik pula ya. ha, Dia ada ha, Jadi tidak seorang bedu, biduan ya. Biduan, kalau kini kan orang banyak joget Kini tiba-tiba beralik Lagi ada je oh, oh joget Tapi nan kadang lebih pakai musik kan ha, Ya, musik ya. Pusing maksudnya musik tu Uh, itu. Bisa ban itu, anu jantung loh, biar Dum dumdum, jantung cie, mama sudah mambek jalan, hmm. dia panggil orang makan tuh, dia di gila, penyakit jantung kan, <laughs> jadi penyakit namanya ada pe, jadinya yeah, gitu. yeah, yeah. tetangga, tenenya, oh, eh? yeah. ya, bah, de, gara gara organ tadi, iya, anak kedua, lebih ya, kedua tadi, uh, jarang di masalah atau rumah saji, Masalah ah, riba. Ba, kok memang, hmm. Kalau saji, mama saji, Ratu-ratu masyarakat akan jadi bahagia mm -mm. Dia akan Pinjam meminjam Minta tu peti tu bangun pinjam piti bank Ya yeah. Targak mm. Ayo Pinjam piti bank uh, Tiba aja kan yeah. Kan ada bunganya yeah. Bahkan kini kendaraan ratu-ratu Mungkin kalau kita cari lihat, Lebih 80% lah. Mm hmm. yeah. Kalau kini tak ndak di untuk kebutuhan di luar saja nan ba berbau riba lah biar sampai-sampai ke dalam rumah bagai sebentuk HP ko yeah. nak dulu ribanya dengan bunga kecil kan heeh uh nah -huh. uh. tapi nak -kan, alhamdulillah kan ndak ada. ndak don mbo bungo ape mbo rema yo le polos nya kan <Gibatan> yo nah, le ape ape polos Iya nan <gibatan> awak sampai ke anak kasal mako le pacik ya alhamdulillah yo ya dari mai mama ya tapi kan itu lah ya jadi mini sekali kali sepakan aur besar bo ko ndak lepeh ya iya 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 cuman <gibatan> mama ko kadang-kadang kilau doyo do yo ya ya nama manusia kan <gibatan> cuma kilau tu kan di dalam wajar ayo balik ke riba tadi ba upaya wak kini ko iya yeah. poyo tentu pertama adalah para dai. Para dai adalah eh dakwah dipopulerkan dakwah untuk memberantas riba kah. Cuma itu populerkan. Semalam kenalah kecil apa tadi ya Buya. Ada ada musala diundang Buya untuk ceramah tentang riba. Ah kalau kecil saja. Semalam asenggonya nya alat takwil pengurus ngadakan acara itu. Nah, iya itu risiko dakwah. Kalau orang mencari orang yang ketujuh dia awak, kau ya biar. Mau lah awak. Ya, buat kau lah tu dia tu banyak yang ketujuh. Tentang, <laughs> cuma tentu dakwah ko ya ada pulau ketentuannya. Yeah. Pertama adalah dakwah kita yang yang paling penting dakwah pada tauhid. Lailahnya meninggal di Bali, meninggal di tapi syirik di kerajaannya jo, tidak, mm nunggu -mm. ya, ya, dah. Yeah. Aa, jadi tauhid kau di dulu. tauhid dan syirik. sirik. Setelah itu baru akidahnya lain, akidah, baca cinta Allah dan Rasulnya. Yo kalau cinta Allah dan Rasul lah, aku aktif atau riba itu saya tinggal. Yeah. Ringan sana lain tu ibu ya. ya Ini persoalannya adalah masyarakat awak, dan kan itu untuk dosa paling kadangnya masih kerajuan. Iya. Yeah. Ha, buat awak. Kini mendakwah kepada pada uh, mantas riba tadi tu ha. Yeah. Nah, jadi memang diikuti dengan dakwah tauhid dan dakwah kepada akidah yang sahih ha. Ini nak cukup riba saja tu. Dakwah kepada akidah yang yang sahih. Dan berikutnya adalah bacaronyo kita sadarkan tokoh-tokoh masyarakat. Ba Amerika ko tokoh-tokoh masyarakat ikui mendukung program-program nan -program elok. dan menjauhkan program-program ini kan apa saja program-program banyak riba di situ bantuan-bantuan kan nama bantuannya tapi yeah. ada bunga yeah. <laughs> kira jadi jangan diambil uh, uh, pejabatnya saja ya bu ya tapi cari manfaat untuk rakyat itu ya bu <laughs> ya uh, iya nah, jadi kalau itu program riba aku memang kerja, cukup karjo lama panjang harus ada kesungguhan awak dari semua elemen yang ada Yeah. Buat kini ya, nak kembang masyarakat awak. Kalau nak ada bank bak awak, ha, maka minjam. pinjam yeah, yeah. kakak saudara. So Cuba so, pinjam ke saudara so, ada pek ndak. <laughs> Tapi kanlah pernahlah kita membahas di Serat TV ke ya. Yeah. Sudah itu uh, adolan nah langsung Ya kalau model tu sihnya, agian ada surat TV itu pinjaman kan itu. itu ya. <laughs> Padahal kita mana sehati gitu kan. TV mana ada Ya malah beliau meminta perlu ya bantu. Hmm. Sebabnya lihat dia runteknya ada piti berjalan bu ya. <laughs> agian kami dari situ asínya, Dia kan? nampak uh, dia mama kena kan. Ya. Jadi orang-orang kau oh. ya masyarakat awak kau ingin membeli tidak sesuai kebutuhan loh. Iya Membalik sesuai keinginan. Iya Ah, keinginan kau mengalahi. Piti

mau pakai beat juga baru. Aku <laughs> di Bali loh Herli itu tak terkajado mak Karena kan itu. cuma ya. kan lah mama aja anak Iya. Kalau masalah dunia, jangka anak-anak celi katah. Kamu acjo mama sampai ya. Iya supaya jangan celi kateh tu sesekali Herli tu mama pinjaman kamu. Oh bisa. Bisa gitu. makan. Ah kalau <laughs> tu akhirat, tidak bawa ya. anak-anak cemburu ke mama dong. Jadi titip tiba, tiba kajian tu nak mencibolo je lagi gue iya, bayi ya. <laughs> Ya. Tak, eh, nah, uh, ada yang dek lah dulu penelponan masuk. Ah ha, cuba kita angkat dulu. Ya, silakan. Ya, nah. ya kita imbau balik kepada pemirsa bahwa Anda, kalau ada ya, untuk menelpon kan nomor teleponnya 08 Sabale 08 Sabale 669 669 Jangan menelpon kan nomor WA. 08. Kok ini masih banyak yang menelepon nomor wa. ya udahlah don masuk coba kita angkat dulu memak. Ya, silakan. halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ibu dari mana dengan siapa ibu? Uh, dari hamba allah dari pareman. hamba allah dari Pariaman. silakan bu apa pertanyaannya ke bu ya? saya pertanyaannya ambo aduh bukan ambo menyimpan uang di bank itu ambo seorang pns. Yeah. setiap bulan ada sisa-sisa gaji Ambo itu yeah. kemudian uh, Ambo caleg ada bunga yang dagiannya sakit skete misalnya ada lima ribuan tujuh ribuan sampai sepuluh ribuan yeah. uh, kama abo uh, Agihan bunga itu kalau ambo tarik bungo tu beko kama sedekahkan uh, satu yo. Yo. Yeah. yang kedua nah. ada hamil di luar nikah hmm. Kemu kemudian dinikahkan apakah itu tidak bertentangan dengan surat Anisa? Sedangkan di dalam surat Anisa itu dilarang menikahi wanita hamil dan wanita bersuami. Nah, Nisa, cuma itu saja. Berat Ah, uh, uh, Cuma itu Sika. saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Jadi ada dua pertanyaan bu ya. Hmm. Beliau ibu aku dari Piaman PNS. Ah, sama aja Jo. Iya. Yeah di Piaman ya. Iya, sangat jauh <laughs> di Piaman. PNS setiap bulannya yeah. gaji ke kan langsung transfer kan. Iya. Yeah. iya. Asenggonyo ado setiap bulan ah, tuh bungo itu. Ya. Ya, jadi ba <tuk> kama di bungo ngua ke uya. Oh. Ko masanyo bungo ko yo ya, haram. Na boleh hong kan. Kan tapi ketika bungo ko dibiarkan, nyo anu. kambang uh, kembang ku air mau dibiarkan begitu saja tentu tidak yeah. ada manfaatnya dah. Ya. Yeah. Maka para ulama bagi fatwa boleh memanfaatkan bunga untuk uh, maslahat umum. Contoh orang baik WC, orang atau WC fasilitas umum kan yeah. kita yeah. bantu. Macam jalan, jalan ya buat jembatan. Yeah. Uh, jadi manfaatkanlah untuk kepentingan umum. Fasilitas uh, umum ya. Umum nampak di ko. ada orang mau membangun jembatan uh, yuk kita bantu pulau balik semen kan ya. mungkin itu hanya bunganya lima ribu yang bangun jembatan tu tidaklah cukup Jadi, cuma kan kalau puasa besar ya. Uh, misalnya di masjid masjid itu kan banyak kamar mandi yang tidak boleh lampu gitu boleh tidak di kamar mandi masjid boleh atau semua itu boleh ya. atau di ya. badan ke karbol itu papa rumah wc bisa kan hmm. Hmm. ah iya ya. <laughs> kan banyak majamu aku makan nan suko jengki kan. Yeah. <laughs> peka, iya. Hanya peka ke masaji uang ai. Ama ngala buik baunya. Ah besok kena iya. kan bisa kena kan badian. Siraman tu di ya. Heeh. Uh, uh. Intinya anu kan kemas maksud yang uh, sesuatu yang untuk kebersihan lah uh, yang uh. yang hina lah itu ibu, ya Bu ya. Heeh. Lain kedua. Nang kedua hmm. orang hamil dua nikah kemudian dinikahkan Ustaz. Ah ibu tadi dalam sore Anissa, Anissa aja. dilarang menikahi wanita hamil. Iya. Dalam yang ada di hadis itu. Dalam hadis larang menikahi wanita yang hamil sampai nyolayikan. Menikah. Jadi menikahi wanita yang hamil tu. Ya. Jadi silahnya dulu bajak pada Jawi ya. Iya. Tamu kalau yang menikahi itu adalah orang yang menghamili, ya, maka dibolehkan dalam keadaan hamil. Ya, dia, dia ulama. Hmm. Uh, karena pengaruh dari uh, kehamilan. Jadi kalau nyelah hamil, walaupun dia mengadakan hubungan, ada pengaruhnya dah. Dan yang kedua untuk uh, pertanggungjawabannya. Untuk menutup aibnya. Untuk aibnya. Nah, ya. ha. sebagian tidak uh, membolehkan boleh kan sampai melahirkan. Sebagian ulama tidak membolehkan sampai melahirkan anak itu uh, mulia. Kalau yang menikah itu wanita yang laki-laki uh, yang tak menghamilinya, itu tak boleh oh, dia. Tak boleh ya. Tak boleh ada. tunggu lahir anak dia tu. Ya. Baru dia ni nikah. Wallahu a'lam hmm. Ah, aku boleh ada pasan singkat dari <laughs> uh, uh, Mama Bo. Assalamualaikum kemenakan Mama je Buya ya. dari Makdang di Padang. Oh, hmm. Tanya hmm. Cie Buya. Apa hukumnya rambut je sungui dicai je warna hitam? Jazakallahu khair bu Nah, ha. hukumnya kalau itu dia dicat warna hitam makruh hukumnya. Ya, ambuy, ia di warnai warna nan nan lain dari hitam tadi. Itu makruh hukumnya. Kuning dia ya. Ha, kuning. Jadi muda yang gue omak gue nak kena. Ha. Jadi oh. dek mama mengkode macai alat mak. Nah. Lah, <laughs> ma. ah. ma. Uh, takui uh, uh nggak ke hitam lagi atau apa? Tidak, itu karena Mama kan mau ya. menyelian Mama kamu jalan sunnah. Oh gitu. Ah, ya. Yang kalau lah berubah warna jagung itu terobui ah ya, bisa oh, di, oh, untuk bagi warna. Kan. Nan kecil kok kalau warna putih aja nyok, kok tidak ada harapan pintu oh, cilek like, itu ya kalau <laughs> <laughs> kalau itu kan tidak ah, uh, nah, kan. Nah, <laughs> kalau lain nak itu tuh oh, nak lomba sampaian tuh gitu. Oh, ya. Lain nak tuh, mak. Ya kalau itu di dari yang lah coba kita angkat telepon selanjutnya uh, Mama. Yuk. Yep. Ayo silakan. Assalamualaikum. Okay, silakan Bapak Selamatku, Ibu dari mana? Ya. Yuk, yep. silakan Bu dari mana Bu? Uh, dari hamba Allah di Cirebon. Hamba Allah Cirebon. Cirebon. Cilegon. Banten. Oh, oh Banten, Banten. Banten. Ah. ya Cilegon. Tapi bisa menghadapi baso padang iyo. bu? Ah iya. Nah iya, kurang waq, ah. alih kurang waq ya. Iya. Kau tidak bisa aku baso memang Indonesia. Padang. Tari, ya bu, ya, bu silakan, padang. silakan bu. Uh, kurang, kurang, kurang pasaman, pasaman. Oh, uh, orang, orang pasaman, daur, daur orang waq, di Banten. Iya. Kau bertanya kau tentang sholat juna? Iya. Nah <laughs> iya sunnah ya. Ya silakan bu. Kan kayak tahajud, salat hmm. ha, itu kerajuan ampe-ampe itu. Tigo, apa dua 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 tigo? Ya ya ya. Ah, Itu aja bu. bu? Iya. Ya. Itu saja pertanyaan Ibu. Ah, yang kedua. Ah, yang kedua jadi silakan, Bu. Tantang gaji tadi. Ah, tadi. Ah, kan pensiun. Iya, yeah, Bu. Ah. Jadi ba carunya wa memisahkan uh, memisahkan gaji itu jamu bungo dan tadi itu. Gaji jamu bungonya. Ya, memisahkan. Iya. Heeh. Ah. Yeah, yeah, yeah. Ba acaronyo memilih milihnya memilih hmm. mahu di bank, ya <laughs> yo <laughs> itu aja bu itu aja bu yo itu ya yang yang dua itu ya kak hmm. nah, nah, ya. jadi kita sarankan bu ya untuk menjawab ya bu usah salah saja dan bertemu ya Eh, Baik, terima kasih Ibu yang berada di Banten ya. Yeah beliau dari Pasaman. Orang awak di Pasaman. Awak di Pasaman. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita sadonya. Amin ya Allah. Apa kata Nabi dalam hadis beliau? Salatul lail matna matna. Salat malam tu dua-dua. Dua, -dua. kali salam, dua kali salam. Salatul lail matna matna. Salat malam tu dua-dua. Termasuk uh, di malam tu tahajud. Ya. Yeah. Uh, jadi dari hadis tu dapatlah kita mengambil keterangan bahwa sonyo Salat tahajud tu dua rakaat Salam, dua rakaat salam aa, Sampai Nanti Kalau tadi kecik ibu tu tiga Witir, boleh Witir tu minimal cik ya, Atau, tiga. Dua cik. Ya, Atau dua cik Ada, ada cara witir tu Tiga rakaat langsung Atau dua dulu tambah cik Ha. Boleh salah satu dari tadi nan dua tadi. Adapun ampek-ampek tiga, maka itu adalah dalil yang dipakai untuk tarawih oleh sebagian uh, orang namanya tujui tentang tarawih tadi bukan salat tahajud uh, oleh karena itu dan tarawih pun yang kuatnya adalah dua rakaat salam dua rakaat salam jadi balik kepada pertanyaan ibu tadi untuk tahajud itu rakaatnya dua rakaat salam dua rakaat salam ya sampai 8 rakaat kemudian tambah 3 rakaat witir dan witir ko ada dua caranya Tambah mau tiga rakaat langsung angka dua dua rakaat ditambah dua rakaat salam tambah satu rakaat nah, itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab Nah nang kedua dia ya. baca Memisahkan bunga gaji tadi itu pensiun bagi Tentu nah, ya. ibu ada punya rekening dan ada bukunya Uh, saya lihat lihat dari situ. Mana gaji, berapa gaji terima? Berapa gaji pokok terima? Berapa gaji kan? pokok terima? Kemudian nanti setiap bulan kan ada tulisan untuk bunga. Uh, berarti bunga. Kalau di sisian dia tong. Berapa peti awak? Nanti ada bunga setiap bulan. Jadi uh, bisa dicek setiap bulan yang sana. Ya. Yeah. Uh, setiap bulan bunga tadi nan bunga lah, Nanti nan kadiagihan kepada uh, tadi kita katakan untuk fasilitas umum. Ya fasilitas umum yang berhak tadi. Anak gaji pokok awak untuk awak. Ah anang gaji pokok awak Tapi awak. di Labian tu dari gaji pensiun tu untuk sedekahnya lancar. Ah, ah, ya, ya. iya. hmm. Ha ada. Kita kena dibawa di print dulu buku tadi di Kuado ya. nampaknya batu ni tu tu di patahan tu ni <laughs> <laughs> nak jamba bungonya tu emak. Iya yeah, ya. Supaya berasiah tu apa bungo. Supaya berahsia. Lah dulu hmm. saya pun. Iko uh, start ada pesan singkat dari uh, dunsana kita di perantauan kok kayaknya lebih uh, pola ya uh, tentang uh, agak agak perlu dinyo gitu ah panjang pertanyaannya ya. Iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah di Palangkaraya. Nyo di mana, Mak? Pengaga Kalimantan. Okay, yeah. yeah. okay, ya, iya Iya. Kalimantan. Alun pernah mas itu orang? Like? Alun kan Ha iya, biarlah kalau belum tahu oh. Nah, kan maa, di tahu situ. Ambo baru membaca, membaca. baru ya. Ya, terima kasih. Saya dan anak-anak saya setiap pagi memut memutar kaset zikir pagi dan merotal jus 30 setiap pagi setelah sholat subuh, Bu. Ya, yeah. dengan harapan agar anak saya terbiasa dan cepat hafal bacaan zikir pagi dan petang, serta surah pendek di jus amma. Pertanyaan saya, apa tindakan saya memutar kaset merotal ini termasuk bid'ah, Bu? Ya, yang nah, pertanyaan pertama tuh, dan pertanyaan yang kedua. Sebelum mengenal Manhat salaf, saya banyak membaca buku karya tokoh Minangkabau yaitu Buya Hamka. Yang ingin saya tanyakan bagaimana pendapat Buya Faisal mengenai pandangan-pandangan Buya Hamka ini? Apakah e, berkesesuaian dengan Manhat salaf yang baru saya pelajari ini? Saya takut keliru mengambil ilmu Buya. Terima kasih. Ayo. Baik, nunggu temu tadi. yang pertama tentang memutar murotal, memutar murotal ke? ya Mutar, ah, memutar ya memutar zikir pagi ya ya ah. pagi petang zikir pagi petang tu ya pertama adalah uh, nandan caknya di baca itu masing-masing awak baca atau awak baca dengan nak mendengar ah, gitu ya nak mendengar hmm. Adapun kita edit yang kaset, boleh juga untuk melatihnya. Latihan, ya. Ya. Untuk lembangkau, oh. latihan hmm. pada anak-anak nyundangan zikir tiari yeah. dengan memang anak-anakku adalah inyo merekam merekam taklid yeah. ya ya ambo dulu ketika ketek anak-anak ko ada kaset uh, anak muda tu kaset anak-anak uh, jo murattal itu uh, itu apa sampai apa denyo hmm. anak ko taklid apo nyundangan itu, itu hmm. nan, 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 nan. nan laki jadi boleh ya, kalau yang mendengarkan murattal boleh hmm. mendengarkan namun jangan mengandalkan murattal yo Tetapi hukumnya yang beliau tanyakan Buya hmm. apakah termasuk itu bid'ah Buya saja kalau tujuannya itu adalah bermangku untuk melatih pandangan anak-anak supaya terlatihnya hmm. boleh ya. tapi kalau itu nanti dijadikan itu bakal panjangnya ya. terus ya. amalan tetap amalan ah. tetap ya. uh, ah. Jatuh, ah. Nah, nah, nak baca dah yeah. Yeah. yang sunnah itu kan dibaca yeah. dibaca Kalau terjadi amal tetap, iya jatuh pada yeah. Tapi kalau yeah. nyu temanku untuk melatih dulu sekali, dua kali, tiga kali, berapa kali lo, sampai apa dan anak itu. Hmm. Ah. latihan ya. Rian. Nah. Yeah. Jadi kalau yeah. dia awasi tuh zikir tuh nah. Kalau lapar ah, baru tuh eh, stop nih. Semua Jawa melatih anak, -anak uh, doa zikir anu sudah salat berjamaah kan. Walatihnya uh, dengan dengan jahar yeah. sekali dua kali tiga kali sampai nyapa. Lahpanyo, lah, berhentikan lagi. Kita melatihnya tadi, ya. mendidik. Cepatnya, kalau untuk mendidik, tujuannya ya nambah ada. Ya. Jadi, nabada. untuk pertanyaan yang kedua tadi, tentang uh, tokoh masyarakat dari Minangkabau yang Buya Hamka, itu Buya, Kadang -kadang uh, Buya Hamka, uh, seorang ulama, artinya, ulama dalam artinya adalah untuk Indonesia uh -huh. atau untuk Sumbar dalam kapasitas beliau. Kalau kita cari, ya, dari buku-bukunya beliau seorang yang suka banyak membaca, yeah. Hanya saja, kalau memang beliau itu dalam hadis-hadis, beliau uh, masih ada memakai hadis-hadis yang banyak yang lama, ya, hmm. dalam hal uh, manhat beliau, yo ya, agak dake kepada sunnah, ya, yeah. uh, kepada sunnah, buktinya beliau dalam hal hal, dan... Uh, Nah, dan ada sunnahnya hmm. bila pun mengatakan ndak ada. ado yeah. tidak ada sunnahnya hanya saja tentu kalau kita jadikan rujukan Buya Hamka sementara ulama lain masih banyak yang lebih hmm. pada beliau jadi di di lah antara Buya Hamka dan kitab-kitab ulama lain ah, itu ya, itu, itu ya. silakan lain. dipelajari kitab-kitab yeah. Buya Hamka hmm. dan pelajari kitab lain itu ya Buya Hamka dan mahal tentu seperti hmm. sastra bahasa hmm. itu bagus mungkin bisa tuh diambil yeah. dalam hal ungkapan-ungkapan santun kata-kata santunnya sahirnya yeah, ya. bahasonya atau hmm. waktu hal tertentu dalam hal-hal hadis ya uh, dalam hal akidah mungkin uh, kalau ada yang lebih hebat ulama pada, pada beliau itu ada banyak yeah. aku yang lebih banyak ya. lebih banyak ilmunya itu yang nah kita ambil ada ah, boleh terbaca cek pantun boleh mengkago ya pantun kau masih nasihat karena madang di ulu, babuah babungo balun. Hmm. Karena lah bujang di di kampung babuah balun. Itu kan maknanya lu iya. Uh, kau kau sastra tadi. Ya. Ahli sastra. Hmm. Yang sastra aku udah mau kamu diakui juga. Namun bukan sebagai landasan. Yo segitu jawaban apa nya ya mudah-mudahan yo jo, bisa ibuku menggali ilmu dari ulama-ulama uh, lain. Dan cik lai buya kerana dek lah waktu lah lari malam hmm. E, Mengko kita meminta e, kesimpulan dari Iya kaji kan, tadi. Ah, ya, 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 Tapi ya. basan kuihan pula kau je dari hamba Allah di Lubuk Aluang al buya ah, nah. Kompon. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum buya Hamba Allah di Lubuk Aluang al Ba'a COVID fitnah wahabi sangat marak kini bu Ha, nah, jadi biar sekalian ha, ah, pertanyaan ni ko apa, yeah. langsung jika simpulan bu ya. gitu. Uh, terima kasih banyak. Tadi uh, sengaja diangkat dengan tema wahabi. Tuduhan-tuduhan tentang wahabi. Ya. Yeah. Yang sebenarnya wahabi itu tidak ada. Yang ada itu adalah dakwah. Itu ada tu adalah sunnah. Ya. Yeah kemudian Islam, Sunnah, uh, kemudian Firqah Najiyah. Uh, yang Wahabi sendiri adalah, kalau kita cari sejarahnya, ada tuding-tuding kepada gelar yang, yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kepada orang-orang yang tak senang dengan anu sirun dakwahnya. Dan ikau-kau bukan kini ajo, Ambo sejak ketik dulu. Masih sekarang muhib tu, ketik pada muhib tu. Sampai orang gaib tahu tu wahabi dan tuan. Nampak aja. Karena wahabi itu identik dengan yang bertentang dengan budaya atau ada istiadat memang yang Identik itu. Nah, karena dakwah wahabi ko artinya dakwah yang dikembangkan isi dari dakwah wahabi ko telah berkembang kini. Ya. Uh, datanglah tu dan tu, tu yang fitnah-fitnah macam-macam. -fitnah, Jadi nan sabanannya nan kita ikuti Quran dan sudah yang sahih. Yeah. Nah, namun kita perlu melulihkan bahwa tuding-tuding wahabi itu apa? Ah yang tuding tentu awak kalau ia orang cadiak, ah, nani, apa nanti tuding dari wahabi itu? Benarkah tuduhan tadi yang suka mengkafirkan orang batu? Apa yeah. Apakah tua? Dicek di lapang tidak ada. Yeah. Kan enggak, lah. Yang suka membina binaan, tidak ada keluar tu. Membina tu berarti satu binaan dia. Kan tidak ada. Nanti binaan ah, kok adalah. Ya, nabi bidang, nah, ya. Iya. Ya. Kalau memang tidak ada di kerajaan Nabi, itu bid'ah. Kalau tidak ada bid'ah, tidak bisa dikatakan bid'ah. Nah, jadi tuding-tuding tidak -tuding, Atau kareh. Kareh karena dakwahnya. Ya, kareh karena ada bertantang, ya. bertantang ini kemauan. Nah, jadi, umum, ya. ya. kemudian fitnah kok memang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan berkembangnya dakwah-dakwah sunnah tadi. Ya, kita cari ada ya, sunnah. hubungan jauh pendapatan dia, Nabi ya. Hmm. popularitas. <laughs> Jadi mau sarankan kepada kaum ke Muslimin untuk rujuk kepada Al Quran dan sunnah. Kemudian tudingan-tudingan tentang Wahabi tadi perlu dikualifikasi beliau. Ya. Karena dikecian Allah. Injak aku fasik kumbin nabain jika datang orang fasik magih. berita tabayun. Ya. Cek dulu. Diperiksa ya. Cek, dan ya. dicek ya. di seluruh ya. ini ke ya, bu, ya. Nabi saja, Nabi itu dikatakan tukang sihir orang, ya. sahir. majnun. Ya. Yeah. Gilo. Ha, uh, Nabi nan jalan-jalan dakwah kebenaran tu. Apa lagi orang seorang nan yang mendakwahkan sunnah. Kemudian banyak Tentang dia Ha, uh, jadi uh, kemudian di sumbar ko sini dakwah kepada Quran dan sunnah Allah itu sejak dahulunya. Seperti muka tadi uh, tuan membenjol. Yeah. Kemudian uh, Ari selapan, itu yeah. dakwah Haji Sumaniyah. Ya, Haji Sumaniyah, Haji Fiobang. Haji Naraceh. Ya, itu adalah dakwah kepada sunnah. Wallahu alam sahab, itu yang bisa saya mau sampaikan. Jadi, ambo ya. yang inginkan masyarakat mari rujuk kepada Quran dan sunnah. Dan jangan awak disibukkan dengan tudingan-tudingan tadi. Kalau ada tudingan tadi, fitnah-fitnah tadi, ya awak cek dulu yang sebenarnya. Jadi, sampai tanggal lu agama awak ya. gara-gara fitnah orang. Iya. Ya. Ya? Ya. Kemudian, wahabi itu identik dengan Saudi. Nah ya, itu. Ya. <laughs> Padanya pergi ke Makkah ke Saudi. Ya ke Saudi. Itu jadi wahbi lah waktu itu. <laughs> Obrol ke ke Saudi. Salat. Nah, hmm. Ada hubungan dengan Saudi itu masya-Allah. Mereka sangat uh, berkorban untuk agama. Para banyaknya cucuran dana untuk kaum muslim Indonesia untuk dakwah, untuk kemaslahatan. Saudi itu sendiri kau bobek warna bayi dah. Banyak baik sekolah di Indonesia. Ya, sekolah di Indonesia. Nah, dan kan. beliau ndak ada masyarakat umat untuk bodoh itu tu aja. Iyo. Itulah mungkin kira, kira yang saya sampaikan. Iyo. Wallahu Itulah mak adillah dari ya. malam Silahkan ya. mama uh, tutui uh, acara kita malam mudah-mudahan <coughs> di kok ndak ado nan batanyo ke alun lapih pertanyaannya atau SMS hmm. nan alun tabaco telepon alun, alun tangke mudah-mudahan di waktu hmm. nan samo di pekan muko kita bisa mengulang balik dan di nomor nan samo WA nan samo Ah, silakan ditonton balik di uh, Selasa Pekan Muko. Yes, itu eh, Mak. Nah, nah, iya iya silakan Mak, Mau sampaikan, Mak. Baiklah, uh, para pemirsa Surau TV, pun dosa Alhamdulillah, uh, lah terang benderang yang uh, di Buya Kito tadi, Buya Faisal Rahman. Mudah-mudahan, uh, yang bila sampaikan saya titik kita kejarin lawi, Lawi, sakapa kita kejadian gunuang Gunung. Kalau di Rantang panjang, elok di Punta singkir Ambo pembawa acara, Mama Edi Warman pembacaan Kanembo, Doni Ramadan ya. Uyap Faisal Rahman mengucapkan terima kasih apabila kita punya holiday warahmatullahi wabarakatuh